Pengawas ujian MDTA yang akan berlangsung Kamis hingga Sabtu mendatang diminta memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan ujian. Hal ini penting demi hasil yang benar-benar objektif selama pelaksanaan ujian Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah 5 hingga 7 Mei. Sesuai dengan Perda Kota Padang tahun 2003, setiap calon siswa SMP dan MTS negeri diharuskan memiliki sertifikat baca tulis Al-Quran dengan batasan nilai 61 sesuai dengan standar kelulusan minimal. Ya, jelas selama ini juga sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2003, itu kan sudah disosialisasikan selalu bahwa syarat-syarat anak-anak kita itu bisa masuk ke sekolah lanjutan itu harus melampirkan sertifikat mereka sudah selesai atau tamat mengikuti kegiatan pada MDA ini. Ini akan dibuktikan dengan lampiran piagam atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di dalamnya juga tentu ditandatangani oleh FKDT. Selama ini setiap tahunnya selalu ada siswa yang tidak lulus dalam ujian yang digelar satu tahun sekali, yang berarti pengawasan dianggap sudah berjalan sebagaimana mestinya. 208 lokal dari 174 MDTA akan menjadi lokasi pelaksanaan ujian akhir MDTA dengan 3.625 santri peserta. Tahun kemarin belajar kita dari apa yang telah terjadi, itu memang persentasenya sangat kecil. Ada, pasti ada yang tidak lulus, karena standarisasi sudah kita buat. Ketika KKM anak kurang dari 61 untuk nilai tilawah, itu otomatis tidak lulus. Soal-soal ujian sendiri telah didistribusikan sejak Rabu sore oleh Kemenag Padang dan FKDT Kota Padang ke 11 kecamatan se-Kota Padang. Adrian Aska, Padang TV.